Ya, jadi reses itu bahasa Inggris sebenarnya to rest. Dalam undang-undang otonomi dan pemerintah daerah, reses itu adalah DPRD menemui rakyat atau rakyat menemui anggota DPRD untuk menyampaikan persoalan, aspirasi, problematika-problematika yang terjadi dan berkembang di wilayahnya. Lalu Dewan menampung itu, mencatat itu, lalu memparipurnakan dan menyampaikan hal itu kepada Gubernur, agar Gubernur dan dengan seluruh SKPD-nya harus membaca situasi dan kondisi yang real yang terjadi dan berkembang di Banten, mobil khusus saya daerah pemilihan kota Tangerang. Jadi reses kegiatan hari ini adalah reses masa sidang ketiga tahun anggaran 2016 dan 2017. Saya sudah mengadakan 4 kali. 5 hari yang lalu saya ada kegiatan di Kelurahan Batu Jaya, santunan yatim piatu sebanyak 500, sekaligus nuzulul Quran, sekaligus reses, dihadiri oleh tokoh masyarakat, Pak Wali juga bukbernya hadir. Kemudian malamnya kita adakan terakhir bersama, lalu pesantunan bersama, dan lalu ada mau'izatul hasanah. Sekali lagi, tujuan ada reses adalah menampung aspirasi yang ada, yang berkembang di wilayah kita. Terkait pendidikan, infrastruktur, BUMD, kaitan pajak, kaitan penerangan jalan umum, kaitan kebijakan sekolah SMA, SMK yang diambil oleh provinsi-provinsi. Jadi semua problem, termasuk di dalamnya adalah tentang kemacetan. Jadi seluruh aspirasi yang berkembang, kita terima, kita tulis, kita catat, lalu kita paripurnakan, lalu kita sampaikan kepada pihak gubernur, lalu skala prioritas dalam reses kita masukkan dalam skala prioritas program gubernur dan wakil gubernur. Bentuk pengawalannya tentunya kita punya catatan, kita punya pembukuan, kita punya dokumen, lalu kita antarkan aspirasi ini harus sampai APBD, lalu APBD itu mengetok palu sampai kemudian direalisasikan.